Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama alias Ahok tiba di gedung pengadilan Tipikor di kawasan Bungur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ahok kemudian masuk ke ruang transit sebelum masuk ke ruang pengadilan. Kamu dengar dong, dengar aja. Kamu dengar. Dengar aja nanti situ. Tergantung yang nanya. Sebelum sidang dimulai, pengunjung juga dikejutkan dengan kedatangan Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana alias Lulung. Sosok yang kerap berpolemik dengan Ahok ini datang sebagai pengunjung sidang. Ahok datang sebagai saksi dengan terdakwa Alek Usman, mantan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Dalam sidang, Ahok mengaku tidak tahu munculnya anggaran proyek UPS. Ya, jadi saya tidak tahu kapan munculnya, tapi setelah saya periksa ulang 2014, APBDP yang diajukan oleh eksekutif untuk pembahasan tidak ada menyebutkan barang-barang seperti UPS, Pak. Nah, saya baru periksa UPS ketika DPRD mengirim satu bundar berkas kepada saya yang saya minta Bapeda periksa, judulnya visi misi DPRD. Begitu sampai diperiksa Bapeda, kemudian ke Pak Bapeda saya copot ganti yang baru. Begitu dia print keluar APBD 2015, ternyata ada nilai 11, sekian triliun yang berbeda dengan kami karena sudah e-budgeting. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah pengadaan UPS tadi itu memenuhi kriteria yang MOU tadi? Tidak memenuhi, Pak. Tidak memenuhi. Karena itu bukan yang mendesak. Yang mendesak itu rehab sekolah tadi, Pak. Sekolah pada hancur. Ada tidak sarana pendidikan masuk di situ? Tidak ada juga. Tidak ada juga. Yang adalah rehab gedung sekolah. Iya. Dan ini juga saya juga marah kepada dinas semua. Gendeng apa beli UPS sampai anggarin 6 miliar? Beli genset lebih murah. Apa beli UPS? Beli genset dong, lebih aman. Ya. Itu yang saya sampaikan kepada mereka. Ya, cukup. Ahok mengungkapkan pengadaan UPS tidak mendesak. Ahok saat itu juga menganjurkan untuk membeli genset sebagai penggantinya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Terima kasih. Wartawan untuk menjelaskan secara terbuka atas sebuah keputusan yang telah diambil oleh pemerintah setelah melewati beberapa proses. Salah satu proses yang perlu dan patut saya sampaikan bahwa kita harus taat hukum, menghargai putusan Mahkamah Agung yang sudah mengeluarkan putusannya, di mana pemerintah sesegera mungkin mencabut keputusan yang pernah dikeluarkan terkait dengan pengenaan sanksi tidak diakui secara administratif kepada PSSI. Yang kedua, kita juga menghargai surat-surat yang disampaikan oleh FIFA, baik yang langsung kepada Kemenpora maupun kepada Menteri Sekretaris Negara, di mana salah satu isinya adalah bahwa FIFA akan mengawal perubahan sepak bola di Indonesia. Karenanya ini harus kita kawal bersama-sama, dan pemerintah sangat menghargai upaya FIFA, AFC untuk mengawal perubahan itu. Dan kemudian yang ketiga, kita menghargai sekaligus menghormati harapan, niat, kehendak dari pencinta sepak bola tanah air untuk segera dilakukan perubahan yang lebih baik bagi tata kelola sepak bola tanah air, baik yang berasal dari masyarakat, supporter, pencinta sepak bola, media massa maupun pemilik suara, yang menurut kabar yang saya dapat dari teman-teman wartawan ada sekitar 85 90 bahkan katanya, ya benar, yang telah mengajukan surat baik kepada PSSI maupun kepada FIFA. Nah, semalam setelah saya tanda tangani surat ini, kami langsung mengirim surat itu kepada FIFA agar menjadi perhatian penting bahwa pemerintah ingin kepercayaan ini harus kita jaga bersama-sama. Kepercayaan pemerintah kepada FIFA, FIFA percaya kepada pemerintah, FIFA juga percaya kepada PSSI,
FIFA percaya kepada pemilik suara, dan ini harus menjadi komitmen untuk kita jaga bersama-sama agar perubahan ini tidak berhenti di sini, bahkan sebaliknya harus kita kawal secara bersama-sama. Kemudian, sejak surat keputusan ini kami tanda tangani, maka tentu PSSI, Asosiasi Provinsi, Asosiasi Kabupaten maupun Kota, dan semuanya, baik itu klub, harus menjalankan tata kelola persepak bolaan yang profesional, akuntabel, transparan, serta bebas dari segala tindakan yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan nasional. Kemudian, yang paling penting dalam surat keputusan ini, kami sampaikan bahwa federasi dan klub harus betul-betul taat secara konsekuen kepada statuta FIFA, AFC, maupun aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Dan semuanya harus secara konsekuen juga taat dan melaksanakan semua aturan yang terkait dengan penyelenggaraan olahraga profesional di tanah air. Saya kira ini beberapa catatan kita, dan terima kasih sekali lagi kepada tim transisi yang luar biasa. Dan tentu ini tidak berhenti sampai di sini. Saya berharap perubahan-perubahan ini harus memberikan makna yang berarti sekaligus nyata bagi, pertama, diakuinya beberapa klub yang dulu dipinggirkan oleh PSSI. Beberapa klub yang kemarin datang ke kantor ini tentu terus menjadi catatan penting bagi diakuinya kembali. Yang kedua, harus betul-betul secara terbuka memberikan harapan bagi masa depan industri dan prestasi sepak bola tanah air. Sementara itu, pemirsa, di acara diskusi pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Pancasila orang Papua itulah nyawanya. Jiwa itu masih Ahok. Silahkan dan masa diserahkan. Tapi kalau nggak ada cara Ahok. Ya, namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika massa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu, Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur, karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Memiliki peluang mengajukan calon gubernur DKI Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, tidak kemudian membuat PDI Perjuangan segera mengumumkan jagoannya yang bakal menjadi penantang Ahok.
Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini masih menyisakan teka-teki. Apakah akan tetap di Surabaya atau siap menjadi penantang Ahok? Wacana pengusungan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta mencuat pasca pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini beberapa hari lalu. Namun, sinyal kuat pencalonan Risma dibantah oleh pelaksana tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Bambang Dwi Hartono. Kalau ketemu dengan siapapun, di manapun, terus diterjemahkan begitu kan jadi tertawakan orang. Apakah pertemuan seorang pemimpin dengan kadernya di mana-mana lalu diterjemahkan begitu? Nanti kita banyak kader kita enggak takut siapapun lawannya. Tarung itu kan tidak selalu wong kursinya itu cuma satu. Ya kalau nggak menang ya kalah. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama tidak mengkhawatirkan wacana PDI Perjuangan yang akan mengusung Tri Risma hari ini pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Ahok menilai warga Jakarta akan memilih semua calon gubernur terbaik untuk masa depan Jakarta. Gak apa-apa gitu, saya sama Bu Mega hubungannya baik secara pribadi ya. Jadi jangan mencampur adukan partai politik, pilkada dengan hubungan saya pribadi keluarga dengan Bu Mega dan Bang Taufik dulu. Itu aja. Bagus, berarti kan Jakarta banyak pilihan. Sehingga orang Jakarta kan bisa pilih dong yang suka yang mana. Itu lebih penting. Hingga kini tingkat elektabilitas Ahok dan Tri Risma hari ini masih terpaut cukup tinggi. Ahok berada di angka lebih dari 80%, sementara Risma masih di bawah 10%. Meski demikian, PDI Perjuangan telah menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta sesuai dengan misi dan visi partai. Dari Jakarta, Mila Amalia, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Sementara Sandiaga Salahuddin Uno, salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, menyambangi kantor sekretariat RW 11 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara. Kedatangan Sandiaga ke wilayah Penjaringan untuk berdialog dengan warga. Dalam dialog ini, warga RW 11 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya penggusuran warga yang menempati lahan pemerintah. Bacagub DKI Sandiaga Uno mengatakan dirinya lebih memilih langkah persuasif dan pendekatan emosional dengan menggelar dialog terhadap warga. Sandiaga juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, ia akan mengutamakan dialog dalam merelokasi warga agar mata pencarian warga tidak terganggu. Menurutnya jika kedua belah pihak bisa melakukan dialogis komunikasi yang baik, maka kebijakan pemerintah akan berjalan dengan lancar. Saya nggak mau pakai terminologi penertiban, tapi saya ingin ada sebuah rencana besar yang disetujui juga oleh warga untuk penataan, di mana aspirasi warga juga tertampung. Nah, itu yang saya inginkan ke depan. Saya mau kedepankan dialog sehingga tercapai suatu win-win solution ya, di mana 30% yang dihitung itu tercapai, tapi